Kenyataan dari kematian adalah sebuah pengaruh yang banyak mempengaruhi kejiwaan manusia dan perkembangan peradaban. Personifikasi dari kematian adalah seperti kehidupan. Kesatuan entitas adalah sebuah konsep bahwa keberadaan dalam masyarakat banyak sejak dimulainya sejarah. Mitologi Jepang telah lama menjadi sumber inspirasi bagi seni dan budaya populer di seluruh dunia. Salah satu aspek penting dari mitologi Jepang adalah Shinigami, yaitu makhluk halus yang menemani orang mati ke kehidupan setelah kematian. Sosok Shinigami sering dikaitkan dengan beberapa karakter dalam cerita rakyat Jepang yang dianggap mempunyai pengaruh di alam kematian. Dewi Izanami dapat dianggap sebagai Shinigami pertama. Setelah kematiannya saat melahirkan, dia berakhir di alam kematian atau Yomi. Ketika Izanagi yang datang mencarinya melarikan diri setelah menyadari keburukannya, dia bersumpah akan membawa 1000 jiwa ke neraka setiap hari. Gelar ini juga diberikan kepada putranya Susano yang dibawa oleh Izanagi untuk bergabung dengannya di Yomi. Dia biasanya dikaitkan dengan Yama atau Raja Neraka yang menghakimi dan menghukum orang mati. Ponis atas perintah Yama juga diidentifikasi sebagai bagian dari kategori Shinigami. Berikut sejarah Shinigami dalam mitologi Jepang. Shinigami berasal dari istilah Shini yang berarti kematian dan Kami yang berarti dewa atau makhluk gaib. Shinigami meskipun merupakan tokoh mitos adalah konsep yang cukup modern yang tidak muncul dalam literatur klasik Jepang. Kata tersebut muncul dari zaman Edo sekitar abad ke-18 atau ke-19. Muncul pertama kali dalam lakonan Chikamatsu Monzaemon yang berjudul Cinta Bunuh Diri di Amijima. Kemudian yang kedua pada buku bergambar 100 cerita karya Sunsensei Takehara sebagai judul cerita di mana hantu menyiksa makhluk hidup dengan memberi mereka pikiran untuk bunuh diri. Sebelum Jepang berhubungan dengan Barat sudah ada dewa yang memimpin kematian dalam agama Shinto, Buddha dan Tao. Izanami adalah dewi kematian dari Yomi, dunia orang mati. Umat Buddha percaya kematian disebabkan oleh setan Mirtiyumara. Namun kedatangan orang Barat pada era Meiji membawa ide-ide baru yang mempengaruhi kepercayaan. Sosok Shinigami sebenarnya hanyalah adaptasi Jepang dari Grim Reaper. Malaikat maut besar Jepang telah menjadi inspirasi bagi para seniman manga yang sering memanfaatkan mitos dan kepercayaan Jepang untuk mendorong kreativitas mereka. Ada beberapa karya yang dipengaruhi dan memanfaatkan konsep Shinigami. Dalam salah satu kisah tradisional konon seorang pria yang muak dengan hidupnya bersiap untuk bunuh diri. Namun sebelum bisa melakukannya dia dikunjungi oleh seorang Shinigami yang memberitahu bahwa waktunya belum tiba. Shinigami juga menjelaskan bahwa setiap kehidupan diukur pada sebuah lilin dan begitu apinya padam maka orang tersebut akan mati. Hal ini menunjukkan bahwa Shinigami tidak mempunyai kendali atas siapa yang hidup dan mati. Untuk menghentikan pria tersebut melakukan bunuh diri, Shinigami memberitahunya cara mudah untuk menghasilkan uang. Diceritakan bahwa pria itu bisa berpura-pura menjadi dokter yang dapat menyembuhkan segala bentuk penyakit. Dengan mengucapkan beberapa kata ajaib, seorang Shinigami dapat dipaksa kembali ke dunia bawah sehingga memperpanjang umur seseorang. Pria tersebut juga diberitahu bahwa ini hanya akan berhasil jika Shinigami sedang duduk di kaki tempat tidur. Namun jika Shinigami duduk di kepala tempat tidur berarti orang yang sakit itu harus mati. Dengan menggunakan pengetahuan barunya ini maka pria tersebut menjadi sangat kaya. Suatu hari pria itu dipanggil ke sebuah rumah untuk menyembuhkan seseorang. Ketika masuk dia melihat Shinigami sedang duduk di kepala tempat tidur pasien seraya menunjukkan bahwa kematian sudah pasti. Keluarganya memohon dan memohon serta menawarinya sejumlah besar uang. Karena keserakahan maka pria tersebut memutuskan untuk mengambil risiko dan ketika Shinigami tertidur, dia dengan cepat mengubah orientasi tempat tidur pasien sehingga menyelamatkan nyawanya. Shinigami jelas tidak senang dengan apa yang dilakukan pria tersebut. Ketika pria itu sampai di rumah, Shinigami mengkritik dia karena ketidaktaatannya. Shinigami kemudian mengubah nada bicaranya dan menyarankan agar pergi minum untuk merayakan penghasilannya. Pria itu tertipu dan Shinigami membawanya ke sebuah gedung yang dipenuhi lilin. Shinigami kemudian menunjukkan lilinnya kepada pria itu yang hampir padam akibat apa yang baru saja dia lakukan. Pria tersebut kemudian ditawari kesempatan untuk memperpanjang hidupnya dengan memindahkan sumbu dan lilin ke milik orang lain. Pria itu gagal dalam usahanya karena dia menjatuhkan lilinnya dan mati.
Shinigami sering digambarkan sebagai makhluk bertubuh manusia dengan wajah menyeramkan, rambut panjang dan gelap serta mata merah yang menyala-nyala. Mereka juga sering memegang alat-alat kematian seperti sabit atau tongkat yang digunakan untuk membantu jiwa orang mati menuju kehidupan setelah kematian. Selain itu, Shinigami juga dikatakan memiliki kemampuan gaib seperti melihat arwah atau meramalkan kematian seseorang. Shinigami juga dikenal sebagai makhluk yang memiliki emosi dan perasaan meskipun sifat mereka cenderung misterius dan seram. Beberapa cerita menggambarkan Shinigami sebagai makhluk yang jahat dan suka mengganggu manusia, namun ada juga cerita yang menggambarkan Shinigami sebagai makhluk yang membantu dan melindungi manusia. Seiring dengan perkembangan kebudayaan Jepang, peran Shinigami dalam masyarakat Jepang juga berubah dan berkembang. Pada awalnya Shinigami hanya dianggap sebagai makhluk gaib yang membantu jiwa orang mati menuju kehidupan setelah kematian. Namun seiring berjalannya waktu, peran Shinigami mulai meluas dan menjadi lebih kompleks, seperti membantu orang hidup untuk menyelesaikan masalah atau memberikan keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kebudayaan populer Jepang seperti manga, anime dan game, bahwa Shinigami sering digambarkan sebagai karakter yang memiliki kekuatan gaib dan sering terlibat dalam petualangan atau pertarungan melawan makhluk jahat lainnya. Selain itu, Shinigami juga menjadi bagian penting dalam festival dan upacara tradisional Jepang seperti Bon Festival dan Shichigo-san. Dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Shinigami juga sering dihormati dan diberikan persembahan oleh masyarakat Jepang. Demikian sejarah Shinigami dalam mitologi Jepang.